Apa pertandingan lagi saya nak masuk? Okay. Saya rasa saya tak takut kalau orang invite. Mungkin TV station takut nak invite saya kot. Tapi saya rasa memang, I don't know. Saya rasa memang saya dah kena ban pun. Kalau you tengok ada muka I keluar dalam 2 tahun ni, tak ada kan? So faham. So to me, muka ni memang dah lama kena ban. Jadi saya rasa pada usia yang kira dah warga emas belum lagi kan, tapi dah hampir-hampir ini, bagi saya something priority kita bertukar. So bagi saya, mungkin orang rasa remeh, orang pelikirkan. Kalau you baca the comments yang orang buat dalam IG saya pasal kes ini, menunjukkan bagi saya satu reflection yang career nyanyian atau muzik ini masih dipandang sebagai second class. Dan orang tak tahu sebenarnya, kebanyakan, mostly lah, 99% pada kami lah saya rasa. Kami sebagai anak seni melihat ini sebagai kerja. It's a job. Ini cari makan kami. Tapi orang di luar, dia kata, ada komen-komen yang kata, ambil je lah. Kau bukan susah kerja, keluar kat sawah ke, bawa teksi ke apa ke. Tapi dia, ini orang yang tak pernah hidup sebagai anak seni. You tanya anak seni, orang yang pernah hidup, it's not as easy as you may think. Banyak perkara-perkara yang kami lalui sebagai anak seni, sebagai orang yang dikenali, yang orang lain dalam kerja lain tak hadapi this kind of things. Dan skill kami juga, setakat ini orang masih belum iktiraf sebagai satu skill, specialized skill. Cubalah nyanyi macam-macam bunyi kan. Jadi specialized skill, macam orang lain juga, dia ada specialized skill yang boleh buat tu. And that's why we are where we are. Tapi malangnya kita kena tukar perception ini, supaya kita ambil dan kita martabatkan dunia seni ini, anak-anak seni ini, for the talent that they are. Bukan bila nak memeriahkan suasana, nak panggil, nak ajak orang datang ramai-ramai, you gunakan artis. Lepas tu, you perlekehkan mereka. You know? So, banyak bagi saya, this is, you have to see it from the bigger picture of what I am trying to do on my own small scale, on my own individual scale. You have, kita kena educate semula orang di luar sana untuk mengiktiraf penggiat seni ini sebagai satu profession. Dan saya mengharapkan satu hari akan menjadi satu profession yang akan menjadi ekspor kepada negara luar. You know, Korea has done it and it has benefited the country billions and billions. Kenapa Malaysia tak buat? Kenapa? Bermulanya kerana tidak ada jati diri dalam orang-orang kita untuk support anak seni kita sendiri. Kita bawa orang luar, kita sanjung orang luar, tapi kita hentam, kutuk, caci, maki anak-anak seni negara kita sendiri. Macam mana kami nak hidup? Macam mana kami nak thrive? Macam mana kami nak, bila terlalu ramai pada kami yang masih susah, orang tak pandang skill kami sebagai satu specialized skill yang patut diiktiraf and being paid for what it's worth, really worth. Activist kita. Semangat kita. No, but this is true. Kita kena re-educate balik orang kita untuk ada jati diri dan bangga dengan bakat yang ada dalam negara kita. Okay? Ada satu lagi. Last.